sedang suka olahraga nih, teman-teman. Duduk. Oh ya? Memang sedang suka olahraga apa, Bitan? Basket. Wih, kapan-kapan main basket bareng Dodo yuk. Dodo juga suka olahraga itu. Oh, tapi ya? Yang lebih Dodo suka, sepak bola. Wah, Bitan juga suka sepak bola, Dodo. No? Teman-teman tahu gak sih, banyak sekali olahraga yang menggunakan bola. Oh iya, dan bolanya juga bermacam-macam kan? Oh iya. Bentuknya macam-macam yuk. Mending kita sekalian belajar itu, sekalian belajar bahasa Mandarin. Bagaimana? Hah, ide bagus, Dodo. Ayo kita mulai. Ayo, Bitan, ni hao. Bitan bosan sekali nih. Lebih baik kita ngapain ya teman-teman? Mau main basket tapi nggak seru kalau mainnya sendirian. Halo Bitan. Sedang apa nih? Oh Dodo, Dodo ini memang teman baik Bitan. Pas sekali. Pas apanya? Bitan sedang bosan nih Dodo. Lalu? Terus teman-teman bilang main bola basket saja. Dan saat Bitan bingung cari teman untuk main bola basket, Dodo ada. Oh pasnya itu. Iya. Jadi Bitan mau main basket nih? Iya. Ayo saja. Ayo ya. Itu di taman kan ada ringnya juga kan? Iya. Ayo ya kita kesana ya. Ayo. Tapi sebelum itu kita tanya Lose dulu bahasa Mandarin dari basket. Oh iya. Lose, apa ya bahasa Mandarin dari basket? Lose beritahu bahasa Mandarin dari basket ya. Basket, lan qiu. Basket, lan qiu. Oh, basket, lan qiu. Basket, lan qiu. Ayo teman-teman, ucapkan bersama kami ya. Basket, lan qiu. Ayo ya. Sama siapa saja, hanya kita berdua saja. Ya berdua dulu nggak apa-apa. Nanti mungkin juga nanti di sana banyak teman ya. Ya. Anak-anak hao pang, Bitan dan Dodo juga hao pang. Kita ulangi sekali lagi yuk. Basket, lan qiu. Basket, lan qiu. Basket, lan qiu. Sekali lagi, basket, lan qiu. Basket, lan qiu. Basket, lan qiu. Yuk kita ulangi sekali lagi, basket, lan qiu. 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 Sepak bola. Waduh, semangat sekali ini Bitan. Iya dong, ini olahraga yang paling Bitan suka. Wih. Sepak bola. Oh iya ya. Tapi bukannya Bitan sedang suka basket ya? Oh, basket juga, tapi sepak bola juga Bitan suka. Iya. Nah, kalau teman-teman di rumah nih ya, suka olahraga apa yang menggunakan bola? Ya. Oh, semua. Bitan juga nih, suka semua olahraga. Terutama, Bitan paling suka pelajaran olahraga. Wih, oh karena berkegiatan itu ya, di lapangan ya, iya. Dan terbuka ya, nggak di kelas ya. Tapi Bitan suka juga belajar di dalam kelas. Oh iya sih, kalau itu harus. Nah sekarang kita tanya Lose yuk, bahasa Mandarin dari sepak bola. Iya. Lose, apa ya bahasa Mandarin dari sepak bola? Olahraga memang penting, tapi belajar juga penting loh. Nah, anak-anak harus rajin belajar ya. Sekarang Lausha akan beritahu bahasa Mandarin dari sepak bola.
sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Ah, itu lagi mana? Sekali lagi. Sepak bola, 足球. Sekali lagi, sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Yuk kita ulangi sekali lagi. Sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Wah, pengucapannya sudah benar. Kita ulangi sekali lagi ya, supaya semakin hafal. Sepak bola, 足球. 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 Lagi apa nih Mita nih? Oh, Mita sedang berlatih main tenis nih. Oh, tapi kok berlatih sendirian? Terus bola tenisnya mana? Mita kan latihan pukulnya aja. Oh, bolanya nanti, mau di lapangan sungguhan. Memangnya Bitan kenapa kok tiba-tiba berlatih tenis? Nah, Bitan iseng aja, Dodo. Bitan mau tahu olahraga yang menggunakan bola seperti apa saja. Oh, jadinya ini mau latihan memegang raket tenis gitu. Iya. Dan mengayunkan raket begitu. Iya. Oh, lebih baik berlatihnya dengan bola tenis juga, Bitan. Kita ke lapangan yuk. Ayo. Dodo mau bisa main tenis? Wah, enggak sih. Tapi kalau di lapangan biasanya banyak yang bermain tenis. Kita minta diajarin saja. Wah, bagaimana? Benar juga. Ayo, Dodo. Ayo. Oh, tapi sebelumnya kita ke lapangan ya. Kita tanya Lose dulu. Oh iya. Bahasa Mandarin dari tenis. Iya, benar. Lose, apa ya bahasa Mandarin dari tenis? Lose beritahu ya, apa bahasa Mandarin dari tenis? Tenis, wangqiu. Tenis, wangqiu. Tenis, wangqiu. Tenis, wangqiu. Teman-teman sekali lagi ya. Tenis, wangqiu. Ayo ke lapangan. Sekali lagi, tenis, wangqiu. Tenis, wangqiu. Tenis, wangqiu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Tenis, wangqiu. Tenis, wangqiu. Tenis, wangqiu. Sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi ya. Tenis, wangqiu. 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 Basket, 篮球. Sepak bola, 足球. Ayo, temukan lagi pasangannya. Tenis, 网球. Yeay, berhasil.
Basket, 篮球. Basket, 篮球. Sepak bola, 足球. Sepak bola, 足球. Tennis, 网球. Tennis, 网球. Kakek lagi bersihin apa itu? Oh, Bitan. Aduh, ini stick golf, Bitan. Wah, kakek bisa bermain golf. Oh, dulu kakek pernah belajar. Tapi sekarang kakek sudah tidak kuat kalau disuruh bermain lagi. Terus kenapa kakek mengeluarkan sticknya lagi? Oh, kakek harus tetap membersihkannya supaya masih bisa digunakan. Siapa tahu, Bitan mau belajar, kan masih bisa menggunakan ini. Oh, yaki. Nanti kapan-kapan, Bitan mau coba main golf sama Papa Bitan ya. Wah. Golf itu menggunakan bola kan, Kek? Oh, apa ini bolanya? Iya, yang berwarna putih itu bola. Bitan tahu tidak bahasa Mandarin dari golf? Tahu tidak? Nggak tahu, Kek. Kek tahu. Tidak tahu juga. Aduh. Nah, bagaimana kalau tolong ditanyakan kepada Lause bahasa Mandarin dari golf? Oke, Kek, siap. Ya. Lause, apa ya bahasa Mandarin dari golf? Nah, Bitan harus belajar dari kakek ya, menjaga barangnya dengan baik supaya tidak gampang rusak. Sekarang Lause akan beritahu bahasa Mandarin dari golf. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Ayo teman-teman sekali lagi. Golf, kawer fu chou. Tapi tolong dijaga ya. Oh iya, Kek. Siap, Kek. Wah, Bitan dan kakek Haopang. Kita ulangi sekali lagi yuk. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Sekali lagi. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Yuk kita ulangi sekali lagi. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Golf, kawer fu chou. Golf, kao er fu qiu. 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 Lihat deh, ini apa? Oh, iya, itu kok. Kenapa, Bitan? Kok? Iya, kok untuk bermain bulu tangkis. Oh, ini bola untuk bermain bulu tangkis. Aduh, Bitan yang benar saja. Masa Bitan tidak tahu kok? Bukannya kok itu bulat. Huh? Yang biasanya buat main tenis meja, kan? Itu bola pingpong, Bitan. Kalau bermain bulu tangkis, ya pakai ini. Kok. Salah ya. Kurang tepat. Ini ada bulu ayamnya ya. Jadi Bitan kira mainan buat kucing. Ada saja masa mainan kucing. Sudah, lebih baik tanya Lose apa bahasa Mandarin dari apa itu? Bulu tangkis. Lose, apa ya bahasa Mandarin dari bulu tangkis? Bitan bisa aja. Itu namanya kok digunakan saat bermain bulu tangkis. Nah, sekarang langsung beritahu ya bahasa Mandarin dari bulu tangkis. Bulu tangkis, yu mao qiu. 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 Teman-teman,
sekali lagi bersama-sama. Bulu tangkis di Mau Chow. Sekali lagi, bulu tangkis di Mau Chow. Bulu tangkis di Mau Chow. Bulu tangkis di Mau Chow. Yuk kita ulangi sekali lagi, bulu tangkis di Mau Chow. Bulu tangkis, yu mao qiu. Bulu tangkis, yu mao qiu. Nah, pengucapannya sudah benar. Kita ulangi sekali lagi ya, supaya semakin lancar. Bulu tangkis, yu mao qiu. 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 Kita main apa nih, Dodo? Iya, main apa ya, Bitan ya? Juga bosen nih. Ini buat apa ya? Ada bola dan alat pemukulnya. Bitan punya ini, bat dan bola pingpong. Untuk tenis meja ya? Punya ternyata. Oh, ini yang namanya bat dan bola pingpong ya? Iya. Wah, kok ada di rumah ya? Kita main aja yuk. Wah, seru nih. Kita nggak bisa mainnya, Dodo. Hah? Ini pasti Papa Bitan nih yang bawa ke rumah. Mungkin Papa Bitan mau main sama temennya. Nah, sebelum Papa Bitan dan teman-temannya main, kita coba dulu aja sambil belajar. Bagaimana? Oh, iya. Ayo, kita main. Iya. Tapi sebelum main, apa lagi? Katanya Lose dulu yuk, bahasa Mandarin dari tenis meja. Oh, iya. Lose, apa ya bahasa Mandarin dari tenis meja? Lose beritahu ya bahasa Mandarin dari tenis meja. Tenis meja, ping pong qiu. Ah, tenis meja, ping pong qiu. Tenis meja, ping pong qiu. Ah. Teman-teman, ucapkan bersama kami ya. Tenis meja, ping pong qiu. Sama nih warnanya nih. Sekali lagi, tenis meja, ping pong qiu. Tenis meja, ping pong qiu. Tenis meja, ping pong qiu. Yuk kita ulangi sekali lagi. Tenis meja, ping pong qiu. Tenis meja, ping pong qiu. Tenis meja, ping pong qiu. Wah, hao bang. Sudah benar pengucapannya. Kita ulangi sekali lagi yuk, supaya semakin hafal. Tenis meja, ping pong qiu. 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 Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Golf, 高尔夫球. Yeah, 好棒. Bulu tangkis, 羽毛球. Ayo, temukan lagi pasangannya. Tenis meja, 乒乓球. Yeah, Golf, 高尔夫球. Golf, 高尔夫球. Bulu tangkis, 羽毛球. Bulu tangkis,
Imau Chiu. Tenis meja. Ping pong chiu. Tenis meja. Ping pong chiu. Basket. Lan chiu. Sepak bola. Ju chiu. Tenis. Wang chiu. Basket. Sepak bola. Tenis. Lan chiu. Zu chiu. Wang chiu. Golf. Gao er fu chiu. Bulu tangkis. Yu mao chiu. Tenis meja. Ping pong chiu. Golf. Bulu tangkis. Tenis meja. Gao er fu chiu. Yu mao chiu. Ping pong chiu. Wah, hari ini Bitan belajar banyak kosakata baru bersama Dodo. Yep. Teman-teman di rumah ada langsung. Yeah. Sekali ya Dodo ya. Oh, pastinya Bitan. Terima kasih Dodo dan teman-teman di rumah yang sudah menemani Bitan belajar bahasa Mandarin hari ini. Sama-sama. Dodo juga senang sekali nih belajar bahasa Mandarin bersama teman-teman Dodo dan juga Rose. Setuju. Dan juga Bitan. Lupa disebut tadi. Tadi kita belajar kosakata. Oh ya, basket. Lanchiu. Oh, ada juga sepak bola. Chuchiu. Dan ada tenis. Wangchiu. Golf. Golf. Karfuchiu. Karfuchiu. Oh ya, ada. Oh, bulu tangkis. Yumaochiu. Dan terakhir adalah tenis meja. Pingpongchiu. Wah, teman-teman jangan lupa ya hafalkan kembali kosakata yang sudah kita pelajari hari ini. Dan satu lagi. Apa? Tidak lupa kita juga berterima kasih kepada Lose yang sudah mengajarkan kepada kita bahasa Mandarin yang baik dan benar. Terima kasih Lose. Sisi Lose. Pukeci Bita dan Dodo. Jangan lupa ya diulangi terus bahasa Mandarin yang sudah Lose ajarkan hari ini. Zaijian. Teman-teman kami pamit dulu ya. Sampai jumpa lagi Dodo. Dadah. Bita Dodo berdua pamit dulu. Cek, cek. Kita bertemu lagi minggu depan. Cek. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cek-cek. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cek-cek. Kita bertemu lagi minggu depan. Cek-cek. Belajar dan bermain bahasa Mandarin. Bitan Dodo berdua pamit dulu. Cek-cek.